Sekelompok pemuda di Cianjur, Jawa Barat menyediakan jasa salon masjid secara gratis. Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Fandi Koskoro, selamat siang Indonesia. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Inilah yang mendorong sekelompok pemuda di Kabupaten Cianjur menyediakan jasa salon masjid secara gratis. Menamakan diri Kawan Uhwah, mereka berkeliling membersihkan masjid-masjid. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Tahun ini setidaknya sudah 20 masjid yang dibersihkan. Membawa peralatan sendiri, seluruh sudut dibersihkan. Mulai dari halaman, lantai dan langit-langit masjid, hingga bagian belakang seperti toilet dan tempat wudu. Tak sembarangan, anggota salon masjid Kawan Uhwah ini sudah dibekali keterampilan dan prosedur tahapan pembersihan sesuai standar. Kita sama-sama punya prinsip ingin memakmurkan masjid. Kadang kan anak-anak ataupun remaja sekarang jauh dengan masjid. Mudah-mudahan dengan ada gerakan salon masjid ini, bisa minimal anak-anak itu suka gitu dengan masjid. Alat-alat untuk kebutuhan bersih-bersih adalah hasil patungan anggota komunitas. Sebagian juga dari donasi masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan jasa salon masjid ini juga bisa menghubungi langsung melalui media sosial Kawan Uhwah. Mugi Satria melaporkan untuk Net.